Ya? Ya. Kita punya satu orang komika lagi yang tadi. Saya kalau ngomong ya memang cepet banget ngomongnya. Pokoknya kalau dipanggil orang oke. Okay. Kita panggil sama-sama, beri tepuk tangan untuk sebagai atlet bulu tangkis, gue jago dalam menangkis berbagai macam hal yang datang ke gue. Assalamualaikum. Ya gimana kabar semuanya, pada sehat ya? Alhamdulillah ya. Lo tau gak sih, menurut gue ya, orang yang paling objektif itu adalah komentator bola. Kenapa? Karena komentator bola itu selalu mengutarakan apa yang terjadi di lapangan. Lu gak pernah lihat kan ada komentator bola yang bohong gitu. Ya kita lihat pemain Malaysia mendekati gawang Indonesia ditendang dan hampir saja gol. Padahal gol gak pernah kan? Atau komentator bola ngomong gitu. Ya kita lihat dia berlari meminta bola mengangkat tangan overlapping tapi tidak dikasih-kasih. Dan ternyata dia adalah pemain cadangan. Dan kalau menurut gua komentator bola itu juga gak boleh terlalu sering nonton film kartun. Apalagi kartun Tsubasa. Karena itu akan mempengaruhi komentarnya. Jadi kita lihat, ayo lihat semua kapten kita datang, seluruh penjuru kota puji kehebatannya. Dan gue ini jujur ya, gue ini lulusan pesantren dan gue pesantren di daerah Banten 6 tahun. Dan gue itu dulu di pesantren gue itu ada eskul futsal dan gue ikut futsal. Dan gue waktu main futsal itu yang jadi komentatornya tuh ustadz gue. Itu ustadz gue tuh kalau ngomentator itu jadi adem gitu gara-gara gitu. Adem. Ya kita lihat Zawin membawa bola, ya dibawa, subhanallah, dribble yang sangat cantik. Ya kita lihat Zawin membawa bola, ya satu lawan, dilewati ya, satu orang tertipu, dua orang tertipu, tiga orang tertipu, astagfirullah Zawin, jangan bohong. Ya masih Zawin, tendang dan gol. Zawin tidak melakukan selebrasi, dia tidak mau dipuji, takut teriak. Dan gue itu dulu ya, waktu main futsal waktu di pesantren itu kita kompak. Kita pakai kostum bola. Nomor punggungnya pakai hijaiyah. Ya. Dan karena kita gak mau dipuji, jadi nama punggungnya semuanya sama. Jadi kalau ada yang nanya, kemarin top skornya siapa? Hamba Allah. Emang dia ngegolin berapa? 7,5, tadinya 10, 2,5 buat jakat. Dan kita itu ya, dulu itu kita waktu main futsal, itu kita main bolanya lebih syariah. Jadi kita kalau beda sama pemain bola yang konvensional. Kalau pemain bola yang biasa kan nendang begini ya. Des! Kalau kita beda, kita nendangnya begini. Des! Sama. Tapi bolanya ke kiblat. Dengar peluit bodoh amat, dengar ajan baru berhenti. Dan kita nggak pernah peduli sama garis offside karena kita lebih peduli sama batas suci. Dan lo tau gak sih kalau sebenarnya sport dalam bahasa Inggris dalam kamus Oxford itu artinya adalah source of entertainment. Itu sumber hiburan. Makanya olahraga itu memang seharusnya menyenangkan dan menghibur. Kayak tadi senam yang dibawain sama Mbak Feni. Pas banget gue di belakangnya seger. Tapi lo tau gak sih kalau dulu Mbak Feni itu pernah ngebawain acara senam itu, tau gak lo? Yang buat ibu-ibu. Ya semuanya ya pemirsa, ibu-ibu semuanya diangkat kakinya ke depan. Belakang buka kiri. Tutup. Coba kalau Mbak Feni ngebawain acaranya itu. Sambil kayak dia waktu ngebawain acara infotainment. Pemirsa. Diangkat kakinya ke depan, ke belakang, tapi jangan ke kiri. Karena di lantai sebelah kiri ada silet. Terima kasih, gue Zawin. Iya, Zawin. Kamu di sana bermain bukan hanya rileks ternyata. Kamu sudah menikmati betul. Kompor gas, Zawin. Terima kasih, Om. Iya Zawin, tapi menurut gue sih di antara yang lain yang keren-keren materinya hari ini buat gue materi lo yang paling keren gitu ya. Itu aja Zawin, keren buat kamu. Kasih Mbak. Tepuk tangan sekali buat Zawin. Zawin.